لا يعرف الله إلا الله فاعتقد والدين دين الإيمان وإشرف يا رب بالمصطفى واغفر لنا محمدا يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته ولبيته والأنصار اللهم اجعل بسرة الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأجدادنا ومشايخنا ومشايخنا وساتذتنا وساتذات أساتذتنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد para jamaah kaum muslimin jamaah masjid al-qabah rahimahumullah yang saya hormati ketua majlis bapak Suhaib yang saya hormati penasihat Bapak Taiman, Bang Bana, para jamaah sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Lahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, taufik hidayah dan hidayahnya sehingga kita berkumpul kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba yang mukallaf. Tiap malam Sabtu kita mengaji tadabbur Al-Quran, belajar tata cara baca Al-Quran, diiringi sebulan sekali kita ngaji fikih. Iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita sekalian. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada pengutus para rasul, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para generasi salafiyah, generasi khalafiyah, generasi mutakhirin, guru-guru kita, orang tua kita dan semua kaum muslimin. Wabil khusus mazhab kita Al-Imam Syafi'i dalam hal fikih.
rahimahullah ta'ala, dan di dalam hal akidah al-imamu asyariah rahimahullah ta'ala, atau al-imamu Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah ta'ala, bagaimana dalam kaidah mata utiqo asyariatu insirofa ahlus sunnah jamaah, dimana-mana dikatakan paham asyariah maka menunjukkan ahli sunnah wal jamaah yang orang-orang dulu disebut ngajinya sifat 20. Kajian kita pada malam ini tohifah atau halaman 8 dari atas dua baris, halaman 8 dari atas dua baris kitab Sakinah Matan Sakinah, sarahnya Kasyifatus saja, yaitu kajian kita tentang pembatalan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafallahu bi'ulumihi fid darin. Mubatilatut tayamumi salasatun. Bermula pembatalan tayamum itu ada tiga. Otomatis salah satu dari tiga itu kita langgar, maka tayamum kita batal. Otomatis sholat kita juga tidak sah. Makanya pengganti wudhu adalah tayamum. Kalau tayamumnya batal, otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, otomatis ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya pentingnya ngaji fikih. Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ngaji fikih diberikan kepahaman dalam agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada seseorang kalau dia paham dalam agama. Jadi batal tayamum ada tiga. Ma abtalal wudu'a. Yang pertama, ma apa-apa. Abtala yang telah membatalkan itu apa-apa al-wudu'a kepada wudu. Pembatalan wudu, maka sama aja tayamumnya juga batal. Di antaranya buang angin, wudunya batal. Batal. Otomatis tayamumnya juga batal. Batal. Kalau kena najis batal enggak? Batal. Wudu kena najis. Enggak batal. Enggak batal. Enggak ada pembatalan wudu terkena najis. Adanya sholat. Otomatis enggak usah wudu lagi, cukup yang kena najis itu kita basuh. Apabila seseorang tempat wudunya sama tempat buang air kecilnya dekat. Tempat buang air kecilnya itu masih ada air kencing tapi udah kering, disebut najis hukmiyah. Tiba-tiba kita wudu udah kelar atau tayamum udah kelar, kaki kita basah, nginjek itu yang najis udah kering di air kecil itu. Apakah wudu kita ada najisnya apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Kaki kita lagi wudu kan basah, sedangkan tempat wudu kita sama buang air kecil nempel. Nah ini orang buang air kecil nih, ada najisnya tapi udah kering. Najis yang enggak kelihatan disebut najis hukmiyah. Tiba-tiba habis wudu kita, kaki kita basah, lewat situ najis yang itu kayak ini. Yang jadi pertanyaanku,
wudu kita ada najisnya apa enggak? Ada. 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 Kenapa ada? Karena kaki kita basah. Terus caranya bagaimana? Basuh. Otomatis kalau kita sholat enggak sah, wudunya tetap sah, tapi sholatnya enggak sah. Nah, caranya? Cucilah. Cuci lagi. Terus pakai sendal. Tetap dibasuh dulu. Dibersihin. Dari situlah hadis Nabi dalam Bukhari, hadis saya dalam kitab Riyadhus Shalihin, la yasihul masajidul qaul wal qawli, tidak sah masjid itu ada WC-nya, ada tempat buang air kecil. Harus pisah, harus tanah sendiri. Di sinilah diantaranya keburukan masjid. Bukan buruk masjidnya, orang yang bangun masjid nggak paham di masjid ada tempat buang air kecil, tempat buang air besar. Orang head aja nggak boleh masuk. Orang head, apalagi yang kelihatan air kencing atau kotoran air besar. Nah itu keterangannya. Jadi apa-apa pembatalan wudu, maka otomatis tayamumnya juga batal. Karena tayamum itu pengganti wudu. Apabila seseorang jidatnya korengan, tapi dia mau sholat, kalau kena air itu jidatnya bahaya buat dirinya. Sedangkan azan sudah masuk. Bagaimana itu cara wudu dan tayamumnya? Ayo. Ayo. Hah? Mantaplah. Cara wudu ya. Maksudnya? Dalam wudunya atau tayamumnya? Wudunya. Tayamumnya. Ya. Ya. Pertama wudu dulu. Yang lukanya kalau mata bahaya enggak usah dikenain air. Baru tayamum. Gunanya nutupin yang ini enggak kena air. Jadi ada dua cara. Bagaimana kalau anak kecil belum sunat meninggal dunia? Anak kecil belum sunat meninggal dunia. Apakah dimandiin saja? Apakah diwudukan? Apakah ditayamumkan? Karena orang belum sunat dalamnya masih ada najis. Tapi kan belum balik ya? Hah? Tapi kan belum balik. Tapi masih ada najis. Tekulat. Ya. Tekulatnya. Tetap ada rantikinya. Ya. Mandiin terus wuduin. Mandi dan wudu. Wudu. Kata Ibnu Hajar, mandikan dan wudukan. Kata Imam Romli, mandiin aja. Nah dalam kaidah dikatakan idza talaqa hajar wa romli fal hajar muqaddamun. Apabila ada berbenturan fatwa Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka dahulukan Ibnu Hajar. Berarti mandi dan wudu. Orang yang dia belum tuh. Nah. Jadi pembatalan wudu apa aja otomatis tayamumnya juga batal karena tayamum pengganti wudu. Waridatu diantara lagi pembatalan tayamum ridah. Yang kedua ridah. Apa itu ridah? Murtad. Murtad orang yang murtad dia tayamum langsung tayamumnya batal. Apa itu murtad? Ada tiga, hati-hati nih. Baik wudu kita, baik tayamum kita, apalagi sholat kita. Kalau ada murtad, maka batal. Sholatnya tidak sah, wudunya tidak sah, tayamumnya tidak sah. Satu, murtad ucapan.
Tetapi kembali lagi Islam, pak azan, pak mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk lagi ke Islam. Atau dalam salat tasyahud awal, tasyahud akhir, masuk lagi ke agama Islam. Ada tiga yang murtad, hati-hati. Satu, murtad ucapan. Mulut kita kalau ada ketetapan bisa menyebabkan murtad. Apa itu murtad ucapan? Qala li akhikil muslimu ya yahudiyu wa ya nasroniyu wa ya adam madin. Berkata kepada sama muslim, hey Kristen, hey Yahudi, hey gak punya agama, PKI, bakaran PKI. Padahal agamanya Islam. Berbalik kita. Kita lagi tayamum, maka tayamumnya batal. Ucap begitu aja. Makanya kalau orang enggak ada bukti dia itu tidak seperti itu, jangan sembarangan ucap, bahaya. Sama muslim dong apa gimana? Sama muslim. Kalau bukan sama muslim udah kelihatan. Sama muslim ada orang iya ada orang nggak sholat tetapi hatinya masih merasa wajib kita katain dia mau kafir balik ke diri kita itu pembatalannya wudu sholat semua termasuk agama juga batal tayamum. Makanya nggak boleh kita buruk sangka sama orang ada orang nggak sholat jangan kita langsung bilang kafir. Kalau hatinya merasa sholat itu masih wajib, cuma malas, nah itu belum disebut kafir. Tapi kalau udah melarang sholat, emang kita lihat dia melarang sholat. Sholat itu nggak wajib, nggak ada itu sholat. Nah, baru tuh kita nyebutin kafir boleh. Tapi kalau belum, jangan. Ini kan zaman lagi zaman edan gitu ya, gara-gara politik kita ada sembarangan matain orang api gitu. Jangan, hati-hati. Apalagi internet kita gak ada bukti. Itu murtad ucapan. Yang kedua murtad hati. Ini hati. Hati kita memenuhi syarat ini murtad, maka timun kita batal otomatis sholat kita batal otomatis akidah kita batal rusak. Apa itu murtad hati? Satu, asyakku billah, ragu kepada Allah. Ini ragu kepada Allah. Makanya ragu kepada Allah itu dalam bab tasawuf. Nah, lebih baik bab tasawuf masuk ke tasawuf daripada fikih. Kalau fikih kan satu, ikhtiar, doa, tawakal. Ya, fikri. Ikhtiar, doa, tawakal. Kalau tasawuf itu kata Imam Ghazali itu seperti buang sampah di bak sampah. Tawakal itu. Yang penting kan kita udah ikhtiar, udah doa, kita serahkan sama Allah. Jadi Allah itu dari belakangan. Ini pandangan fikri boleh. Tapi hati-hati, lebih-lebih pandangan tasawuf. Bayangkan gitu ya. Kita udah ikhtiar, udah doa, apa kita bilang? Kayaknya bilang remeh ya. Kita serahkan aja pada Allah. Kayak seolah-olah ngebuang gitu. Hati kita. Tapi bagusnya tasawuf aja. Tawakal, doa, ikhtiar. Itu yang paling bagus. Jadi kalau dulu baru doa, baru ikhtiar. Kalau pandangan tasawuf bagusnya itu. Jadi Allah disatuin dulu nomor satu. Tapi kalau ada orang mandang kepikir seperti itu silakan aja. Tapi kebanyakan ngaku dah hatinya. Kayaknya Allah itu di belakangin ya. Kita serahkan aja sama Allah. Begitu kan? Kayaknya Allah itu gak dijajemin di hati kita, gak dipolin. Coba kalau diurutin pertama, tawakal dulu sama Allah, doa, baru ikhtiar. Kenapa? Karena kebanyakan orang mulai itu dengan Allah. Contoh, makan. Bismillah. Allah dulu. Kerja keluar. Bismillah.
Allah dulu, baru tak ikhtiar keluar kerja. Tuh, masuk ke WC, bismillah. Bismillah dulu, baru doa lama ini azulikan dan kutsiwal, baru ikhtiar kaki kiri. Nyatanya kan seperti itu. Masuk ke masjid, bismillah dulu, sholawat, doa, baru masuk ke masjid kaki kan ikhtiar belakangan. Ternyata prakteknya ikhtiar belakangan. Tuh, kebanyakan ulama-ulama pakai ikhtiar makan. Bismillah dulu kan, nggak makan dulu baru bismillah. Kalau dulu baru ikhtiar makan. Tuh, jadi tinggal pilih pandangan fikih, ikhtiar, doa, tawakal. Pandangan tasawuf, tawakal, doa, ikhtiar. Iya. Nah ini supaya nggak ngilangin astagfirullah, ragu kepada Allah. Urutannya tuh kan semua apapun adanya di Allah. Hati. Kalau secara logika, fikih itu buat badan, buat badan. Badan punah, meninggal udah fikih nggak kepake. Nggak kepake tayamum, nggak kepake sholat, nggak kepake zakat, nggak kepake haji, udah buat badan. Tapi kalau ruh pas meninggal badan doang, jalan kubur ruhnya masih ada tuh. Makanya dari segi ini kata yang Ghazali, alangkah baiknya bagusnya buat hati. Jadi tawakal dulu, doa, ikhtiar. Tapi jangan nyalain yang ikhtiar dulu, doa baru. Jadi kayak kelas-kelasan begitu, kayak kelas-kelasan. Ada orang ke masjid pengen dapat 27 derajat. Ada orang ke masjid nggak pengen apa-apa, mending jalani perintah Allah. Urutan. Nah itu murtad hati, asyakku filah. Yang kedua, murtad hati itu asyakku fi rasulillah, ragu kepada Nabi Muhammad SAW. Ragu itu bahaya. Ragu bukan Nabi atau percaya ada Nabi lagi sesudah Nabi kita. Ragu kepada sunnah-sunnahnya, bahaya. Bisa menyebabkan murtad. Yang terakhir, ini murtad hati, ragu pada Al-Quran. Ragu apanya? Pahal sunnah jamaah, Quran itu bukan makhluk. Ini jangan sekali-kali Quran itu dikatakan makhluk. Quran itu kalamullah. Tuh, makanya kan kalau ini pembacaan kalam ilahi. Jangan mengatakan Quran itu makhluk. Itikad Quran makhluk aja, kita lagi tayamum bakal kita. Nah gara-gara Quran ini nyebut makhluk aja pada zaman salafus saleh pada ditangkepin. Satu, Imam Syafi'i mazhab kita ditangkap gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Yang kedua, Imam Maliki, Imam Syafi'i malah udah ditangkap di arah-arah. Imam Maliki ditangkap disuruh mengatakan Quran itu makhluk, beliau enggak mau, tetap Al-Quran itu kalam Allah. Terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap 3 kali. Yang keempat, meninggal dunia di penjara, tulang rusuk yang keluar. Cuma itu doang, disuruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Makanya paham kita Al-Quran itu bukan makhluk. Makhluk, makanya jangan ikutin yang Quran katanya enggak boleh. Cium Quran katanya nggak boleh, ada tuh pam-pam itu Quran jangan dicium, Quran tuh ada tuh ujung-ujung wahabi lagi. Quran nggak boleh dicium katanya, udah gimana sih kan kalamu Allah. Terus murtad perbuatan. Nah ini murtad perbuatan itu bisa batalin wujud kita. Apa itu murtad perbuatan? Ini terbagi dua. Ada murtad yang samar, perbuatannya remeng-remeng. Ada yang jelas. Yang jelas adalah disebut bid'ah sayyi'ah. Bid'ah zaman Nabi enggak ada, buruk dikerjakan, disebut atau bid'ah muharramiyah.
Atau bid'ah muharram miyah. Zaman Nabi enggak ada, sahabat enggak ada, zaman Imam Syafi'i ulama-ulama enggak ada, dan dipandang haram. Muharram miyah. Tuh, itu. Apa contohnya? Nah, ini tergantung hati kita, kan murtad hati. Murtad hati. Satu, ramal. Ramal. Kedua, tuyur. Ini jangan kita kitab langsung dilarang, nabab hati. Kita tanya dulu sama orangnya di situ tabayun. Kalau seperti itu sama zahirnya bisa murtad hati. Contoh. Ada orang mati itu. Jangan kita bilang langsung, wah murtad. Jangan. Katanya, dia tanya, kenapa kok bisa begitu? Katanya, oh katanya murtad. Pasti. Pasti kita tanya dalilnya mana? Kata orang-orang. Mana lagi? Teke ayat. Teke. Jangan langsung bilang murtad ya. Ini bab hati harus kita tanya. Sebab ini sensitif. Itu sensitif. Contoh lagi. Menyan. Tuh, menyan. Kita langsung kita tanya, kenapa kamu ke menyan? Wangi. Nah, berarti sunnah. Tuh. Kenapa sunnah? Nabi senang sama wangian. Jangan buang itu ke jauhan bawaan orang Hindu, enggak bisa. Enggak bisa karena ada hadis, hadis adatia. Apa itu hadis adatia? Hadis Nabi tapi adat. Contoh, makan tiga jari. Ini hadis adatia. Kenapa Nabi makan tiga jari? Karena di sana formal. Coba di kita bubur. Nasi. Bisa. Iya. Jangan, wah sunnah tiga jari. Enggak dulu, hadis adatia itu disebut. Hadis adat, adatia. Tiga jari Nabi disuruh. Kenapa? Karena di sana korma. Coba bubur. Dah dari pagi yang dari pagi lagi habis-habis. Hadis adat dia. Sama menyan itu jangan langsung kita kita wah murtad karena itu orang Hindu yang pakai. Enggak, kita tanya kenapa kamu ini? Wangi, oh sunnah. Gitu. Sama titutit, kenapa kamu titutit? Enggak juga, itu cuma ini aja kata orang, wah enggak murtad ya. Jadi bab hati itu jangan langsung menghitop murtad, jangan. Tuh. Contoh lagi, Hindu ada 3 hari orang meninggal. Hindu ada 7 hari. Hindu ada 40 hari. Hindu ada 1000 hari. Kita mati enggak? Pake. Pake. Murtad enggak kita? Enggak. Ayo. Murtad enggak kita? Kagak. Kan sama kayak Hindu. Ayo. Tradisi ada juga sama. Tradisi Hindu kan ada 3 hari. Ada 7 hari. Ada 40 hari. Ada 1000 hari. Kita pakai. Kita sama enggak kayak Hindu? Sama. Wih. Sama kita murtad dong. Ayo. Sama tapi beda. Sama ini apanya? Aja. Apanya? Tapi... Isinya. Isinya beda. Isinya baca Qur'an. Isinya baca sholat. Makanya kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, al aslu fil adati nabun. Asal dalam adat diperbolehkan selagi isinya beda sama orang Hindu. Wah kalau kita begitu mulu kita nggak boleh HP, nggak boleh motor, punya siapa itu? Nggak boleh mic ya? Nggak boleh mic, punya siapa? Orang Yahudi. Tetapi kita pakai buat agama. Kalau kita pakai buat yang goyang. Jadi tergantung pemakaian begitu. Paham ya? Insyaallah. Terus. Yang ketiga terakhir pembatalan tayamum.
Watawahumul ma'i dan menyangka-nyangka air. Intayang mama kalau dia tayamum mipakti karena nggak ada air. Biasanya tayamum nggak ada air. Garis miring nggak ada air. Tiba-tiba dia tayamum pas dia lagi sholat kedengeran ada air dan dia yakin itu ada air, maka tayamumnya batal. Garis miring dia tayamum alasannya nggak ada air. Kalau alasannya nggak ada air, kalau alasannya bukan nggak ada air, walaupun ada air, batal nggak tayamumnya? Alasan dia tayamum karena nggak ada air. Tapi apabila dia lagi sholat ada air, airnya bah. Alasan dia tayamum bukan nggak ada air, karena lupa. Kakinya eksim. Dia tayamum. Ada kita dia sholat tingkat eksim. Walaupun ada air, batal nggak tayamumnya? Enggak. Jadi yang batal tayamum itu dia tayamumnya karena nggak ada air, bukan karena sakit. Kalau karena sakit, selain nggak ada air, walaupun ada air, maka tayamumnya nggak batal. Contoh. Sholat udah masuk, azan udah kedengeran, ada air sih, cuma jauh. Jauh. Gak keburu, kalau kita itu ke situ, sholatnya habis waktunya. Yang jadi pertanyaan, tayamum apa kita udah gitu? Tayamum. Berarti alasannya itu? Gak ada air. Jauh. Bukan gak ada air, alasannya itu? Waktu. Karena habis waktu. Pas dia sholat ada air di dekat dia. Yang jadi pertanyaan, batal nggak sholatnya? Batal loh. Ayo. Airnya ayo. Bat. Nggak airnya itu semata maksudnya. Nggak ada. Iya. Hah? Batal. Alasannya? Karena tadi nggak ada. Waktunya sekali lagi. Sholat udah masuk. Aduh air cuman jauh. Kalau sampai di budak sono waktu sholat udah habis. Akhirnya garis miring itu alasannya berarti bukan nggak ada habis apa? Habis waktu. Ngejar waktu. Ngejar waktu. Akhirnya dia tayamum karena airnya jauh. Alasannya bukan nggak ada air tuh. Karena jauh. Ngejar waktu. Pas dia sholat ada air di sampingnya. Lah nggak batal lanjut air. Batal nggak tayamumnya? Enggak, itu kan air minum kali. Ya pokoknya air. Lah tetap aja. Batal enggak tayamumnya? Enggak. Alasannya? Karena enggak tahu tadi awalnya. Nah, benar tuh, karena ngejar waktu alasannya bukan enggak ada air. Lah tapi kalau alasannya enggak ada air, pas dia sholat ada air, baru tayamumnya batal. Jadi beda-bedain. Lah kalau misal air itu kan ada kebanyakan begini ya. Ini kebanyakan lagi sholat tiba-tiba ada orang tayamum, lagi sholat kedengaran kericik, batal nggak tayamumnya? Tergantung alasannya dulu. Apakah karena nggak ada air? Apa karena selain nggak ada? Kalau alasannya nggak ada air, baru kalau alasannya bukan karena nggak ada air, karena yang tadi jauh atau penyakit, tayamumnya enggak. Nggak batal. Terus waktu kan pertanyaan begitu banyak dulu tuh. Jadi pertanyaan. Gitu. Contoh lagi. Ada udah bunyi. Nggak ada air. Ada si air, tapi buat minum doang. Ada si air, tapi buat minum. Minum. Azan udah masuk. Yang jadi pertanyaan tayamum apa? Duduk. Tayamum. Kenapa tayamum? Karena buat minum, Kara. Tinggal buat minum. Ah, cukup bisa. Saat ini aja cukup. Kenapa masuk? Tadi waktu.
Iya, yang jadi pertanyaan tayamum apa wudu? Ada air tapi cuma buat minum. Azan udah bunyi. Yang jadi pertanyaan tayamum apa wudu? Tayamum. Kenapa tayamum? Kalau dia pakai air minum enggak ada. Tapi buat wudu bisa? Tapi kan buat minum. Minumnya apa dari mana? Iya. Ayo. Ayo. Nah, iya benar. Cuma alasannya dalam pikir dilengkapin dikit. Air itu dihormati karena buat minum. Dihormati. Lebih baik wala taqulu antusakum, jangan kau bunuh diri kamu, jangan gara-gara enggak ada air bisa kehausan. Lebih baik tayamum. Tiba-tiba pas lagi sholat ada air banyak. Batal enggak tayamumnya? Enggak batal. Lagi sholat? Enggak batal. Lagi sholat, tiba-tiba di depan kita tuh ada air banyak, nggak cukup buat minum, lebih. Tadi adanya cukup buat minum. Mau tayamum karena ngormatin air. Nggak aus. Pas dia udah sholat, air banyak tiba-tiba. Yang jadi pertanyaan, batal nggak tayamumnya? Nggak. Kan air udah banyak. Nggak. Ayo, lagi sholat. Iya lagi sholat. Ayo. Lagi sholat. Karena waktu. Karena waktu. Kalau kayak gitu masuknya jadinya waktu. Lah, gimana sih lagi? Lah kan malam? Udah azan. Kan udah azan dia enggak tahu. Alasannya apa tadi? Alasannya tadi tayamum apa? Airnya dihormatin. Airnya dihormatin. Bukan enggak ada air kan? Ya. Tiba-tiba airnya banyak. Batal enggak tayamumnya? Enggak kan dia enggak tahu. Alasannya bukan enggak ada air. Pokoknya tergantung alasan. Banyak air tiba-tiba dari mana? Iya. Ada yang bawa. Gitu. Jadi patokannya orang tayamum enggak harus batal apabila ada air. Orang tayamum itu enggak mesti batal kalau ada air. Yang menyebabkan batal alasannya. Yang membatalkan tayamum alasannya enggak ada air. Kalau selain itu berarti enggak batal. Paham kan ya? Paham. Karena sugesti dulu begini, kita lagi sholat tayamum, tiba-tiba terdengar kicik-kicik-kicik-kicik, batal tayamumnya. Oh ternyata enggak begitu. Tergantung alasan. Alasannya. Dengar kan? Ya. Tanya begitu. Ternyata tergantung alasannya. Yang bikin batal tayamum kalau enggak ada air. Alasannya. Alasannya. Kalau alasannya bukan enggak ada air, seperti sakit dan macam-macam, pokoknya alasannya bukan enggak ada air, maka tayamumnya enggak batal. Kalau kalau di situ ada air tapi dia tayamum, alasannya enggak ada air, batal dia. Ya. Bangetan dia. Orang ada air? Iya, maksudnya kayak gitu kan. Bangetan. Paham? Paham. Paham ya? Ya. Gitu tuh. Coba siapa yang enggak paham silakan bertanya. Tad, kalau alasannya malas saya ambil wudu pakai air tayamum aja. Nah, itu boleh enggak ya, Tad? Males, alasannya males enggak mau wudu, males tayamum aja. Itu bukan alasan. PA. Alasan itu disebut liberal. Nah, liberal begitu tuh, liberal. Jadi lebih mengutamakan akal. Gak boleh liberal. Itu namanya ntar mulai betak gitu. Biasa ada ya? Ya bukan, lama-lama tadi dihukumin hilang. Oh, belum lagi ini berarti dia bang? Bukan tayamum bebas. Gak ada syarat-syaratnya. Belum lagi ini. Iya, paham ya? Gak ada lagi. Gak ada paham, tiga ini aja udah dijabarin. Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, malam Sabtu depan kita di Masjid Al Barakah. Barakah bis bisa kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.